Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Saudara saudariku dimanapun anda berada, semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan, kemuliaan, dan tentunya dibimbing oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam menjalani seluruh aktivitas kita dalam konteks berkehidupan di muka bumi ini dan mendapatkan penerimaan terbaik saat kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudariku, di antara hikmah terbesar diciptakannya manusia adalah untuk membawa risalah mulia dalam rangka membangun, memamurkan... dan menghadirkan harmoni berkehidupan di muka bumi ini. Hal yang dimaksudkan dalam membawa misi ini didesain oleh Allah Subhanahu wa taala dengan desain yang sangat sempurna dan saling menggantikan satu dengan yang lainnya. Karena itulah kemudian seluruh nama ini disebut oleh Al-Qur'an dengan diksi yang sangat singkat dan padat yaitu khalifah. Berakar dari kata khalafa dengan makna yang akan saling menggantikan, membangun, memakmurkan, menyukseskan ini yang kemudian diviralkan oleh Al-Quran dengan turunnya surah kedua Al-Baqarah itu di ayat yang ke-30. Dan Muhammad SAW, ingatlah, pahami, renungkan ketika Arabmu berfirman, menyampaikan, memviralkan kepada kalangan malaikat bahwa sungguh Allah akan memberikan misi bagi manusia itu untuk menjadi khalifah di bumi. Dari kata ini seperti kami sampaikan, kata khalifah berakar dari kata khalafah yang diantara maknanya adalah yang saling menggantikan, yang saling meneruskan. Karena itu bertebaran ayat-ayat di dalam Al-Quran yang membimbing kita menyiapkan generasi-generasi terbaik yang boleh jadi akan menggantikan misi kita saat satu telah tiada, yang lain datang dan diharapkan membawa kemakmuran lebih baik setiap berganti generasi dari satu ke yang lainnya. Untuk memenuhi hikmah ini, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan keberhidupan manusia dengan berpasangan. Bahkan sejak menciptakan Adam alaihi salam, dan ditempatkan beliau di tempat sementara, surga sementara yang diberikan di dalamnya pelatihan-pelatihan sempurna sebelum turun menjalani misi di bumi. Maka diciptakanlah pasangannya yaitu Hawa alaihissalam. Allah berfirman, "Wa kulla, ya ada muskun anta wa zaujukal jannata wa kula minha hai tuba. Dan ketika kami dengan segala keagunganku kata Allah, Berfirman, memerintahkan kepada Adam, "Adam, masuklah engkau dan pasanganmu di surga, tempat berlatih, tempat menerima arahan-arahan sementara sebelum tugasmu dimulai di bumi itu." Maka kehidupan Adam berjalan di surga bersama pasangannya, yaitu Hawa, Adam, lelaki, Hawa, perempuan. Demikian ketika kemudian misi mereka pun dimulai. Ayah, bunda, kita, kakek moyang kita, pertama diturunkan ke bumi dan memulai misi kemanusiaannya dengan segala yang tadi telah disampaikan. Maka, sifat keberlangsungan, sifat berketurunan yang kelak setiap keturunan di setiap generasi akan saling menggantikan dan meneruskan misi abadi itu dalam konteks kehidupan di bumi sampai selesai dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala maka disebutkanlah kemudian hikmah berketurunan ini seperti di Quran surah keempat An-Nisa di ayat yang pertama Ya ayyuhanna suttaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaq minha zawjaha wa batha minhuma rijanan kathira wa nisa'a wa attaqullaha aladhi tasa'aduna bihi wal arham inna allaha kana alaikum raqibah Hai semua manusia tanpa kecuali bertakwalah kepada Allah Rabbu yang telah mencipta merawat memberikan kebutuhan dan memberikan panduan panduan berkehidupan kepada kalian semua yang menciptakan kalian dari jiwa yang satu yaitu Adam alaihissalam tercipta pula dari jiwa itu kemudian atau dari bagiannya Hawa sebagai pasangannya dan dari keduanya itulah kemudian dilahirkan keturunan 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 yang dimaksudkan diharapkan mereka mampu menyebar di sekian tempat yang mampu dipijak di bumi, di berbagai perbedaan-perbedaan generasi yang dengan itu mampu membangun harmoni dan memakmurkan bumi dengan spirit takwa tadi. Itu yang dijelaskan di Quran surah ke-49 ayat ke-13. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum. Hai hey semua manusia, tanpa kecuali. Dengan segala keagungan ku kata Allah, kami ciptakan kalian itu ada laki-laki, ada perempuan. Dan dari pasangan ini, وَجَعَلْنَاكُمْ شُعَبَ وَقَبَائِلَ Kami jadikan kalian berketurunan, menyebar di berbagai tempat yang berbeda. Sekarang ada perbedaan negara bahkan. Sebelumnya ada perbedaan provinsi, bahkan kabupaten, kecamatan, dan lokal-lokal yang lainnya. Bahkan kata Al-Quran, boleh jadi satu tempat, satu negara, satu provinsi, sukunya bisa berbeda. Hal itu diharapkan di semua manusia yang menyebar berkehidupan ini, berketurunan ini, bisa membangun harmoni, kompak untuk bersama bersinergi memakmurkan kehidupan di bumi, guna mengimplementasikan dan menjalankan tugas mulia dari Allah Subhanahu wa taala sebaik mungkin seperti diperintahkan. Dalam konteks ini, bahkan Al-Qur'an meminta kepada setiap orang tua untuk menyiapkan generasi-generasi dimaksud, supaya kuat menghadapi tantangan di setiap zamannya yang mungkin tantangan itu berbeda satu dengan yang lainnya. Maka turunlah di antaranya Quran, Surah keempat, An-Nisa', di ayat ke-9 itu, <tap -tap 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 dan hendaklah merasa khawatir rasa takut jika para orang tua itu meninggalkan keturunan mereka dalam keadaan lemah. Orang tuanya meninggal, keturunannya akan menghadapi tantangan-tantangan di generasi mereka itu dalam keadaan yang mereka tidak siap. Lemah karena tantangan semakin meningkat tapi kekuatan semakin rendah. Karena itu pastikan keturunan-keturunan itu diberikan bekal-bekal yang kuat sehingga mereka tumbuh menghadapi masa di zamannya dengan tantangan yang berbeda dengan kemampuan yang telah sempurna maka para ulama memberikan kesan di situ ada kekuatan intelektual, kekuatan fisik, kekuatan iman karena setiap generasi memiliki tantangannya tersendiri dan itu bagian dari sifat takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai orang tua. Secara singkat, ayat-ayat yang disampaikan tadi memberikan kesan kepada kita bahwa kehidupan di bumi ini bisa dipandang sempurna dalam menjalankan misi yang telah Allah tetapkan. Jika itu Mengikuti desain fitrah berkehidupan, setiap generasi ada orangnya, ada keturunannya, ada yang bisa meneruskan risalah sampai kita berpulang. Setiap generasi itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mustahil misi ini bisa diemban dengan baik kalau kemudian tidak ada keturunan yang melanjutkan. Mustahil misi ini berlangsung sampai masa yang ditetapkan, kalau manusianya menyalahi fitrah kehidupan yang telah Allah gariskan. Harus ada keturunan yang melanjutkan. Mesti ada generasi-generasi ke depan yang menyempurnakan bangunan-bangunan intelektualitas, keimanan, dan nilai-nilai kebaikan yang telah dikreasikan dan diwujudkan oleh generasi-generasi sebelumnya. Atas dasar hikmah inilah, maka nilai kemanusiaan kita mesti dijaga. Kita harus hormati apa yang telah Allah tetapkan. Kita mesti jaga apa yang telah Allah gariskan dari nilai-nilai kemanusiaan kita ini secara fitrah. Dengan cara yang adil, adil dalam arti menempatkan segala sesuatu sesuai dengan tempatnya. Maka, jika laki-laki diciptakan oleh Allah sebagai laki-laki, maka jalani fungsinya sebagai laki-laki seperti digariskan oleh Allah yang menciptakan kita dari ciri-ciri fisiknya, dari tugas pokoknya, dari bagaimana kemudian dia menjalani kewajiban dalam berkehidupan. Pun demikian, ketika seseorang diciptakan sebagai perempuan, tentu sudah ada perbedaan dari tampilan fisiknya, hak dan kewajibannya, serta pedoman-pedoman berkehidupan yang bisa saling menyempurnakan antara laki-laki dan perempuan itu, yang diantaranya menghadirkan keturunan-keturunan yang mampu memakmurkan kehidupan di muka bumi, dan itu pun diatur dengan cara yang benar, cara yang legal, sehingga keturunan yang dihadirkan berkualitas dan baik, serta sesuai dengan misi dan visi yang diharapkan. Karena itulah teman-teman sekalian, menjaga dan menempatkan diri secara adil. Sisi kemanusiaan kita bagian yang tertinggi, yang sangat dijaga oleh Al-Quran, sangat dijaga oleh petunjuk-petunjuk hadis-hadis Nabi Alaihi Wasallam karena itu akan menentukan keberlangsungan hidup dan generasi manusia di setiap kesempatan. Adil menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Dan kita pun mesti menjunjung tinggi adab Adab adalah bagaimana sikap moral kita dalam menerima dan juga menjalankan setiap apa yang telah digariskan oleh Tuhan, oleh Allah kepada kita, dengan cara yang benar, dengan cara yang baik. Adab sebagai laki-laki, maka bersikaplah sebagai laki-laki yang normal, yang baik, memahami hak dan kewajibannya, dan memberikan kontribusi dalam berkehidupan di bumi. Demikian pula dengan perempuan, pelajari perempuan, bagaimana karakteristiknya sifat dan sikap yang mesti ditampilkan, tugas-tugas yang sesuai dengan nilai-nilai keperempuanan yang dipadukan dengan apa yang telah Allah tetapkan kepada laki-laki sehingga sempurna sinergi di antara keduanya. Itulah sifat yang berkeadilan, itulah sifat yang penuh dengan adab, itulah cara kita menjaga nilai-nilai kemanusiaan yang telah Allah tempatkan pada diri kita dan telah Allah pilih secara terhormat. Karena itu, dari sejak eranya Nabi Lut alaihi salam, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan janjinya untuk menjaga nilai-nilai manusia yang terhormat ini supaya menjaga kelanggengan kehidupan manusia yang berketurunan, bergenerasi, menjaga nilai-nilai kemanusiaan di setiap era dan memunculkan hal-hal baru, hal-hal yang kiranya bisa menunjukkan kemakmuran, kenyamanan berkehidupan di setiap masa yang boleh jadi teknologinya tidak sama, keadaannya tidak serupa, tapi dengan itu bisa membawa keharmonisan dalam kehidupan Berbangsa, bernegara, bermasyarakat, bahkan berkemanusiaan secara luas secara global, ini tidak akan mungkin bisa dicapai. Generasi-generasi yang terbaik tidak mungkin lahir. Kehidupan-kehidupan sesuai fitrah akan bergeser jika manusia menodai, atau bahkan menyimpang atau terjebak dalam perbuatan-perbuatan yang mengarahkan dan menyimpangkan fitrah kemanusiaannya. Lelaki berubah menjadi perempuan, atau misalnya merubah tampilan-tampilan fisiknya. Layaknya perempuan, atau sebaliknya, perempuan ingin tampil seperti laki-laki dengan merubah bagian-bagian fisiknya, atau bahkan terjadi hubungan-hubungan sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, dan mempertahankan keadaan itu. Maka, yang terancam adalah nilai-nilai kemanusiaan kita. Bagaimana kita bisa menghadirkan generasi-generasi penerus yang baik, sementara secara fitrah? keadaan-keadaan yang telah Allah tetapkan dirubah, disimpangkan, dijauhkan atau bahkan lebih daripada itu dan kita berharap tidak terjadi demikian berubahnya karakteristik, berubahnya sifat yang tadinya punya sifat kelaki-lakian dipaksakan untuk menjadi sikap-sikap perempuan atau sebaliknya sehingga gaya berubah, tampilan berubah, cara berinteraksi berubah dan tentunya ini akan merubah cara berkehidupan yang juga akan berpengaruh kepada generasi-generasi yang ada di sekitarannya dan sudah pasti sikap seperti ini akan memotong hadirnya generasi-generasi penerus yang diharapkan bisa memakmurkan risalah suci yang telah Allah tetapkan kepada setiap manusia. Karena itu teman-teman sekalian penyimpangan-penyimpangan dari fitrah ini adalah bagian-bagian yang memang sejatinya menjadi tugas kita bersama untuk mengembalikannya ke fitrah yang benar. Untuk menegakkan kembali nilai-nilai kemuliaan sebagai tanda kita peduli. Dan menghormati nilai-nilai kemanusiaan yang telah Allah tetapkan kepada kita semua. Jadi, ketika kita membahas tema-tema seputar LGBT, misalnya, atau homoseksual, misalnya, atau lesbian, misalnya, untuk kita kembalikan kepada situasi-situasi normal, laki-laki menjadi laki-laki, perempuan menjadi perempuan, sungguh, ini bagian dari kepedulian kita untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan tadi supaya menjadi terhormat bukan berarti kemudian ingin merendahkan nilai kemanusiaan, tidak menganggap ini bagian dari nilai-nilai kemanusiaan tidak. Justru pembahasan ini menjadikan hal yang tadi kemudian kita uraikan kembalikan kepada tempatnya. Lebih daripada itu, ini bagian dari penghormatan kita untuk mengembalikan kepada situasi manusia yang berkeadilan, yang penuh dengan adab dalam berinteraksi, terutama sikap moral kepada Tuhannya. Dan ini juga amanat dari dasar negara kita. Pada sila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, LGBT itu bukan fitrah yang melekat pada manusia. LGBT adalah dampak dari pengaruh-pengaruh lingkungan, pengaruh-pengaruh sikap, sifat dalam interaksi yang menjadikan beberapa kalangan manusia merasa seakan-akan bergeser dari keadaan mula dia diciptakan. Ini bukan situasi normal, ini bukanlah fitrah. Karena justru mempertahankan keadaan ini akan menghambat kemajuan-kemajuan generasi-generasi yang diharapkan muncul, kemudian atau bahkan berpengaruh kepada aktivitas-aktivitas yang telah kita bangun berdasarkan fitrah dalam berkehidupan. Karena itu, cara menghormati LGBT adalah dengan mengembalikannya kepada fitrah. Tetap, kita tidak boleh memandang rendah teman-teman sahabat-sahabat, saudara-saudara kita yang terkontaminasi dengan penyakit yang dimaksudkan. Ini bisa disembuhkan, ini bisa dibantu, ini bisa dikembalikan, dan jangan pernah difasilitasi atau kemudian ditampilkan kesan seakan-akan ini benar, ini sesuai dengan fitrah, ini legal. Bagaimana mungkin ada seorang anak yang terlahir dari hubungan antara laki-laki dengan laki-laki. Untuk perempuan dengan perempuan. Toh misalnya, bila ada pun seseorang yang terjangkiti penyakit LGBT ini, tentu sebelumnya dia terlahir dari rahim seorang ibu yang punya hubungan dengan seorang ayah. Pun demikian, ada laki-laki, ada perempuannya. Tentu kita tidak ingin generasi ke depan terputus karena hadirnya persoalan-persoalan yang -persoalan dimaksudkan. Karena itu, di konteks ini kita menghargai nilai-nilai kemanusiaan yang melekat pada para pelaku LGBT yang dengan penghargaan itu kita membantu, mendoakan untuk sembuh, membantu secara medis untuk kembali, memberikan terapi-terapi yang sesuai dengan fitrah-fitrah saat diciptakan. Dan pada saat yang sama, orang-orang yang boleh jadi tidak terindikasi, memiliki sifat-sifat demikian, sudah selayaknya membantu dengan cara yang tadi kita coba sebutkan bersama. Mengarahkan, mengembalikan, melakukan terapi, membantu, memberikan pencerahan-pencerahan, sehingga mereka kembali kepada fitrah yang benar. Bukan memberikan ruang untuk sebagai pembenaran atau bahkan ruang-ruang untuk tampil sehingga dengan itu merasa bahwa apa yang telah menimpa dan dialami itu sebagai fitrah dalam berkehidupan. Tentu kita sepakat bersama bahwa nilai kebangsaan yang kita rajut didasarkan pada nilai kebertuhanan, ketuhanan yang maha esa sehingga nilai-nilai keagamaan pun yang dipraktekkan di negeri kita tercinta ini di Indonesia ini tentunya akan berdasarkan kepada nilai-nilai ketuhanan yang mengembalikan kepada fitrah utama kita sebagai manusia untuk beribadah kepada Tuhan yang Maha Esa. Saya kira tidak ada satu agama pun yang membenarkan praktek LGBT ini terjadi dalam konteks bahwa para pelaku ini sekalipun terjadi kita Coba hormati mereka dengan cara mengembalikan. Sekali lagi, mengembalikan mereka kepada fitrah yang benar tidak harus merendahkan, tidak harus menghina, tidak harus melecehkan, tapi membimbing dan memberikan arah supaya kembali berjalan bersama pada nilai-nilai yang baik. Mari jauhi perpecahan, jauhi sikap merendahkan melecehkan, menghinakan. Tapi kita berusaha menempatkan segala sesuatu sesuai dengan tempatnya. Sehingga dari situ kita bisa pastikan dengan izin Allah meraih hasil-hasil yang terbaik, yang sifatnya positif. Dan dengan itu kita bisa memberikan inspirasi, menginspirasi kepada dunia bahwa seperti inilah sesungguhnya rule model kehidupan yang harus dijalani. Tidak semua demokrasi itu menerima berbagai hal. Tapi mesti ada batasan-batasan moral, mesti ada ketentuan-ketentuan yang menjaga keberlangsungan berkehidupan. Itu berjalan dengan benar, bukan hanya berdasarkan fitrah keagamaan, tapi juga berdasarkan pada fitrah kemanusiaan. Mari berjalan dengan cara yang benar, saling memberikan harmoni, saling memberikan solusi, yang dengan itu keberkahan, kemuliaan, kebaikan, kesuksesan, kemakmuran, sejatinya. Bisa kita raih di negeri tercinta ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.